Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ayah Cinta di sini, dan ini adalah permainan Pingin Balance on the Pair Chip. Dari tampilan depan terdapat tanda batasan usia pemain di atas 5 tahun di pojok kanan atas, sedangkan di pojok kiri atas terdapat nama pembuat mainan yaitu Yogo Bata. Di bawahnya terdapat nama permainannya yaitu Pingin Balance on the Pair Chip. Di pojok kiri bawah terdapat gambar penguin bertuliskan 16 spesies penguin. Sedangkan di bagian tengah kotak, terdapat gambar dua anak kecil yang sedang bermain kapal bajak laut. Di atasnya terdapat keterangan yang pada intinya, kalian harus menyeimbangkan penguin jika tidak ingin mereka jatuh ke laut. Di sisi kanan terdapat tanda bisa dimainkan lebih dari dua pemain. Di bagian atas ada nama permainan. Sedangkan di bagian belakang kotak, terdapat cara memainkan permainan ini. Yang nanti akan kita langsung perhatikan aja ya teman-teman. Sisi kiri cuma ada nama dan gambar saja, sedangkan di sisi bagian bawah kotak terdapat banyak bagian informasi ya, seperti tempat produksi, logo SNI, tanda 100% Indonesia, sertifikat ISO 9001, dan peringatan tentang bahaya tersedia kematian kecil untuk anak-anak. Isi kotaknya sendiri kita akan mendapatkan 16 piece penguin berwarna hitam putih, 3 buat yang kapal bajak laut, lalu ada penopang kapal sebagai media penyeimbang yang berbentuk seperti bongkahan es di Antartika. Dan yang terakhir ada unit kapal bajak laut. Di sisi bagian bawah kapal tanpa kosong dan berongga, terdapat cekungan bulat kecil sebagai titik tumpuan penopang kapal. Yang nantinya kita letakkan di ujung sini ya teman-teman. Nah, cara merakitnya, pasang tiang kapal pertama di mari kita bermain. Caranya, bagi penguin menjadi dua tim yang berisikan 8 penguin dalam satu kelompok ya. Letakkan penguin di atas kapal secara bergantian. Gunakan strategi terbaik, jangan sampai penguinmu jatuh. Wow, tidak. Nah, itulah tadi cara memainkan Pingin Balance ini ya teman-teman. Permainan ini sangat unik dan menghibur sekali untuk dimainkan bersama keluarga dan teman-teman ya. Selain itu, bentuk pinguinnya yang kecil dan lucu bisa kita kombinasi. Permainan Pingin Balance ini sangat cocok untuk dijadikan media bermain dan belajar untuk melatih strategi, konsentrasi, dan fokus kita ya teman-teman. Klik tombol suka jika kalian merasa ulasan ini bermanfaat dan tulis pendapat kalian pada kolom komentar dengan kata-kata yang positif ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.